Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Selamat, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Yun. Kali ini kita masuk subtema 3, yaitu pengalaman di sekolah. Pelajaran satu ya anak-anak ya. Anak-anak, seperti biasa sebelumnya kita baca doa dulu sama-sama ya. Kalian di rumah baca doa, ibu di sekolah ya. Kalian duduk yang rapi. Dengarkan abah-abah ibu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak hebat. Hari ini masuk pembelajaran 1 yaitu di halaman 105. Kalian buka bukunya ya, buku tema 5 halaman 105. Angkanya itu adalah 105. Nah itu ada kegiatan ayo membaca. Nah kalian dengarkan dengan baik ya. Ibu akan membacakan. Nah, kalian sambil dengarkan boleh kalian juga baca dari rumah ya. Anak-anak siap menyimak dan mendengarkan? Mulai ya. Ayo membaca. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak. Namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Setiap orang mempunyai ciri masing-masing. Bagaimana dengan keluargamu? Diceritakan kepada ayah dan ibu. Ya, kamu boleh tahu ayah dan ibu apa bedanya kamu dengan kakakmu boleh ya. Ya, nama cerita ya. Kalian belajar mengungkapkan atau bercerita mengenai ciri-ciri anggota keluarga ya. Selanjutnya kalian lanjut ke halaman 106. Nah itu kalian nanti tempel foto keluarga kalian ya. Ya, tuliskan ciri-ciri anggota keluargamu. Lo ayah bagaimana ciri-cirinya, ibu bagaimana, ceritakannya ditulis ya ciri-cirinya ya. Kemudian anak-anak, tadi ibu baca, nanti kalian baca lagi di rumah ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, anak-anak hebat, nah, itu saja materi hari ini. Ibu ucapkan selamat mengerjakan tugas pada hari ini. Tetap semangat ya anak-anak ya, walaupun kalian masih belajar di rumah ya. Anak-anak di Indonesia dan bahkan di dunia ya, belum boleh sekolahnya di belajarnya di sekolah karena kita masih pandemi ya sayang ya. Tapi tetap semangat ya anak-anak ya. Ya, dan kita selalu terapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Siapa selamat mengerjakan tugas. Akhirnya saja wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Dan anak-anak.